Orang tewas setelah berpesta miras jenis arak cukrik di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, korban tewas tersebar di sejumlah lokasi setelah sempat mengikuti pesta minuman keras pada malam tahun baru. Dan selain mengakibatkan 14 orang tewas, pesta minuman keras tradisional di Mojokerto, Jawa Timur juga telah mengakibatkan 10 orang lainnya dirawat di 4 rumah sakit setempat, di antaranya RSUD Wahidin Sudiro Husodo. Laporan yang dihimpun Metro TV menyebutkan 14. Raja Sepuluh, 2 orang tewas di Kecamatan Gedek dan 2 orang tewas di Kecamatan Mojoanyar. Sementara 3 orang tewas di Kecamatan Magersari dan 2 orang tewas di Kecamatan Soko. Polisi mengatakan korban tewas telah meminum miras tradisional jenis cukrik. Penyelidikan terhadap kasus ini masih terus berlangsung.